Hey guys, welcome back to my channel Senam Pagi Indonesia Seri D, Senam Pemersatu Bangsa. Kali ini saya mau mukbang kue kering Milo Sehat. Tadi siang, jelang sore, saya bikin sendiri kue kering Milo Sehat. Cuma pakai 5 bahan doang kok. Bahannya cuma tepung terigu, protein sedang, Milo rendah gula, kismis, tepung terigu, dan butter. Gak pakai telur guys, ini dijamin sehat kok. Nah, agan-agan instruktur Senam Pagi Indonesia Seri D yang takut gemuk, percayalah, kue kering Milo Sehat ini aman, asalkan Anda-anda sekalian rajin berolahraga Senam Pagi Indonesia Seri D. Saya coba. Manisnya pas, nggak manis-manis banget kok. Enak loh. Kue kering Milo Sehat pakai kismis jadi pengganti gula pasir guys. Thank you.
Saya hovermood dalam kue kering Milo Sehat ini adalah gandum Quaker Oats. Ya, sekali lagi saya kasih tahu bahan-bahannya cuma 5, yaitu Milo yang rendah gula, sereal Quaker Oats, tepung terigu protein sedang, butter dan kismis. Enak. Thank you.
Seri, Milo, Sehat kalau dibandingkan dengan biskuit coklat Oreo masih lebih sehat ini. Kue kering Milo Sehat ini nggak pakai gula pasir, yang jadi penggantinya adalah kismis, karena kismis sendiri rasanya manis, guys. Thank you.
Oke, cukup sampai di sini dulu video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Sampai jumpa lagi di video berikutnya di channel Senam Pagi Indonesia, Seri, Senam Pemersatu Bangsa. Merdeka!